Pelaku pencurian belasan barang mewah seperti tas mewah milik penyanyi Ashanti sudah terendus. Benarkah orang terdekat pelakunya? Diketahui rumah pasangan Ashanti dan Ana Hermansyah di kawasan Cinere Depok, Jawa Barat beberapa hari lalu kemalingan. Ada 14 tas bermerek milik Ashanti, kamera milik Azriel Hermansyah, hingga barang branded lainnya raib dibawa kabur maling. Kejadian kemalingan tersebut baru diketahui 5 hari yang lalu oleh Ashanti dan Anang Hermansyah. Lantas siapa pelaku pencurian tas mewah milik Ashanti? Ketika ditemui di tempat usahanya Lumir di kawasan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa 24 Januari 2023 sore, Ashanti mengaku sudah melapor kejadian kepada polisi. Ibu dari Arsy Hermansyah ini juga mengakui jika pelaku pencurian tas mewah miliknya sudah diketahui. Akan tetapi istri Ana Hermansyah itu masih irit bicara perihal barang-barang mewahnya yang hilang dicuri orang. Ashanti memastikan ia dan keluarga akan angkat bicara jika proses hilang barang-barang mewah miliknya sudah selesai. Ashanti juga mencurigai bahwa pelakunya adalah orang terdekatnya. Ashanti mengungkapkan kini baru ada satu reseller yang menghubungi dari sekian banyak tas. Selain itu melansir YouTube AHA pada Senin 23 Januari 2023, Ashanti menyebutkan pencuri sudah ditemukan dan mengakui perbuatannya. Aurel pun seolah sudah mengetahui siapa pelaku pencuri tersebut. Atta juga seolah memberikan kode atau isyarat jika pelaku pencuri adalah orang kepercayaan dari Ashanti. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.